Teman-teman, selamat datang lagi di videonya Sopir Truk Kanada. Hari ini kita akan jalan-jalan lagi. Jalan-jalannya ke kuburan hari ini. Kita lihat kuburan. Tapi kuburan di sini tidak terlalu seram kayak di rumah kawan-kawan. Tetap kuburannya bersih dan rapi juga. Ayo ikut jalan-jalan ke kuburan, mau nggak? Kita jalan-jalan ke kuburan kawan-kawan. Sekarang sudah jam 7:30 sore. Ini karena asap dari Amerika nih, ada kebakaran hutan kayaknya nih, agak gelap. Jadi di Calgary agak gelap anginnya. Anginnya agak ke sini ke Calgary. Ini lihat daun-daunnya sudah menguning kawan-kawan. Daun-daun sudah menguning karena sudah menginjak musim gugur. Musim gugur. Sebentar lagi musim dingin, musim salju lagi udah. Musim salju kira-kira 6 bulan juga. Ya, 4 bulan, tapi saljunya masih nempel kira-kira 6 bulan. Nah, masih nempel di jalan, di tanah, kira-kira 6 bulan baru nggak ada salju. Kira-kira sekitar November, Desember sudah jatuh salju. Sekarang masih September, ya sekitar 1,5 bulan lagi kita bisa menikmati untuk pakai baju pendek, celana pendek, karena sebentar lagi cuaca -30, -20 itu udah dekat. Tempatnya tidak dekat sih, tempatnya tidak jauh amat sih, cuma sekitar 15 menitan. Saya pas punya McDonald di sini, bukan punya saya, tapi saya kirim McDonald. Gaspol, jangan kasih kendor, bro. Dalam perjalanan sini ada kuburan nih, di sini kuburannya bersih kali, bersih rapi, jarang ada orang mati kali.
Enggak sih, emang bersih kuburan di sini. Kuburan di sini kayak taman dia. Enggak kayak di Bali. Kalau di Bali oh ada pohon besar-besarnya biar enggak tahu kelihatan angker kan. Kalau di sini kayak taman sih kuburannya. Enggak terlihat angker gitu. Nah itu downtown kawan-kawan di depan, itu downtown. Bisa kelihatan nggak dari sini? Itu downtown, dulu di bangunan-bangunan yang tinggi itu. Itu downtown Calgary. Besok saya libur, kalau dipanggil kerja ya lembur, tapi seharusnya besok libur dari sudah 5 hari kerja berturut-turut. Itu yang duduk itu danton itu. Nggak jauh dari sini, sekitar 5 kilometeran danton. Nanti ini kita masuk ke permukiman. Permukiman kawan-kawan. Di batas kecepatan di sini cuma 50, jadi kita harus patuhi. Nah, ini dia kuburannya. Tuh kurang kayak taman bro. Tuh ada tempat joggingnya juga tuh, ya kan. Ya kan, bersih kali. Nah itulah kuburannya bro. Tapi kalau malam-malam kesini juga takut ya. Kalau saya sih emang penakut sih. Ini ada gereja di sebelah kuburan. Saya mau ke toko McDonald namanya. Saya mau ke McDonald. Ini sudah dekat di sini. Kalau ini sudah dekat area bermain. Jadi kalau area bermain seperti ini, kita harus hati-hati sekali. Jadi 30 km per jam di sini. Nah itu dia tandanya, ada di sana tanda. Kita turunin dulu giginya. Nah ini dia. Ini sampai rambu berikutnya, oh, kan 30 km per jam. Karena banyak juga polisi-polisi ini di dalam mobil tuh bawa kamera dia. Jadi kalau lewat di foto. Nah, itu dia McDonald-nya, bro.
Jalan, Pak. Jadi orang parkir di sana kita tidak dapat masuk. Itu kan harus ninja trotoar. Nah itu dia drive thru nya. Saya harus masuk ke sana, bro. Drive thru itu. Dulu bro, mau ambil yang kuning-kuning itu. Bapak ini nampak rencet kurang. Itu aja sih bro. Udah itu aja. Nah, orang tadi masuk lewat sana bro. Lewat sana terus kesini. Terus kesini. Terus dimajuin ke sana. Terus dimasukin ke drive thru sini. Agak sempit sih, tapi saya sudah beberapa kali ke sini jadi agak gampang. Sini. Yes. Nah, bro, kan tadi sudah lihat kuburan, bro. Gimana kuburan di sini? Jadi kita jalan-jalannya kuburan. Sampai di sini dulu kawan-kawan, nanti kita lanjut lagi di video-video berikutnya. Ayo, cheers.